Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya akan memberikan demo dan review set kursi tamu Madura Melati yang laris dari tahun ke tahun. Tapi alangkah baiknya dukung channel kami dengan klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan like dan tentu komen di bawah supaya channel ini bisa menjadi channel yang berkembang dan lebih bisa memberikan informasi tentang furnitur jadi di Jepara. Iya, jadi kursi tamu sudut Madura Melati ini yang akan kami review adalah salah satu kursi tamu yang memang dari tahun ke tahun memang laris ya, diproduksi dengan banyak stok yang ada di Jepara. Kursi tamu Madura Melati ini banyak digemari oleh kalangan-kalangan di semua kalangan. Jadi karena ukirannya yang mewah, bahan kayu jati, dan tentu ukirannya yang unik ya, jadi memang ciri khas dari kursi tamu Madura. Ini adalah model kursi Madura yang untuk yang satu dudukan. Oh ya, ini yang dua dudukan. Jadi kursi tamu Madura Melati ini ukirannya memang konsepnya Melati. Kenapa? Karena itulah yang disebut ukiran Madura Melati. Ini warnanya adalah warna kokoa. Jadi kokoa itu jenis warna finishing ya. Jadi memang ini adalah permintaan pelanggan. Mintanya adalah warna kokoa. Warna kokoa itu lebih kayak ya warna teh ya, warna teh tapi ya seperti teh tapi agak kemerahan. Jadi ini bukan kayu mahoni tapi memang kayu jati, warnanya kokoa. Kursi tamu Madura ini formasinya 3211 dengan meja. Kemudian mejanya ini seperti yang di depan tadi, memang mejanya adalah meja ketapang ya. Jadi meja ini custom, aslinya meja kursi Madura ini tidak meja ketapang, tapi memang banyak diaplikasikan permintaan dari customer itu minta meja ketapang. Kemudian finishing melamin juga konsumen bisa pilih yang model doff atau pilih yang glossy. Kalau ini yang glossy jadi lebih mengkilap gitu ya, jarang yang minta doff untuk jenis finishing kursi tamu Madura karena memang cocoknya itu dengan finishing melamin glossy ke top clearnya. Perlu kami informasikan bahwa kursi tamu Madura ini harganya adalah 4 juta rupiah, belum bursa dudukan, belum meja kaca, dan belum ongkos kirim. Jadi ada yang bilang murah ya silakan, ada yang bilang mahal ya silakan, relatif ya. Jadi kursi tamu Madura memang pasarannya harganya memang segitu. Kemudian kursi Madura ini, Melati ini memang diproduksi tanpa busa dudukan. Jadi banyak yang kita pasang picture itu yang udah ada busa dudukan itu custom. Kalau memang pelanggan minta yang model busa dudukan, kita siap untuk memberikan satu paket dengan busa dudukan dengan harga tentunya tambah 500.000. Kemudian kalau dengan paket kaca tentunya tambah lagi. Kalau untuk kaca ukuran meja 120x60 cm, harganya 300.000 dengan tebal 8 mm. Ya, dengan kursi tamu Madura ini di bagian bawah ada lajinya. Jadi bisa untuk menyimpan beberapa barang di bawah ya. Jadi ini sebenarnya variasi sih. Ini kita kombinasikan dengan warna gold, warna emas. Jadi memang ini mejanya meja ketapang ukuran 120x60 cm. Jadi kursi Madura Melati ini memang cocoknya ya meja ketapang gitu ya, karena memang ukirannya juga bagus dan tentu kompatibel dengan satu set kursi tamu Madura Melati. Yang perlu kami informasikan kembali bahwa kursi Madura Melati ini bisa Anda pesan atau bisa beli di Shopee ya. Linknya nanti kita kasih di bagian deskripsi, di bagian bawah deskripsi jadi video ini. Jadi Anda bisa klik
link di Shopee untuk menuju langsung membeli kursi tahu Madura Melati via Shopee. Jadi nanti Anda akan merasa aman dan nyaman sebagai konsumen, Anda bisa lebih aman transaksinya. Kemudian di Shopee sendiri kita transaksinya hanya melayani untuk pengiriman sepulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk luar pulau kami tidak menerima pesanan di Shopee. Anda bisa langsung hubungi admin di 082-242-641-090. Jadi mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena memang pasti sudah banyak yang tahu tentang kursi tahu Madura Melati ini, tapi memang ada yang minta review kursi Madura Melati ini beserta deskripsinya dan spesifikasi lengkap dan detailnya. Jadi seperti ini adalah real video yang kita ambil dari hasil produksi kami dan finishing kami asli, original video kami tanpa mengambil video dari orang lain. Jadi mungkin demikian informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan Anda bahwa inilah video asli dan barang asli produksi Jati dari Jepara, Jawa Tengah. Gitu ya, sekian. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon dukungannya dengan klik subscribe dan selalu sukai video kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.